La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti memahami kandungan-kandungan makna, baik makna sharih, makna isyarah yang berada di setiap bacaan yang kita lakukan dalam waktu sholat. Ketahuilah Allah bersabda, Ja'altu sholata nisfaini nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi ma sa'al. Sholat itu tak bagi dua, sebagian untuk aku, sebagian untuk hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang diminta. Maka di setiap bacaan sholat yang di situ memuja kepada Allah, Allah langsung menjawab, ya benar itu untuk saya. Lagi memuja Allah, Allah menjawab, ya benar itu untuk saya. Muja lagi kepada Allah, ya benar itu untuk saya. Begitu giliran yang dibaca isinya doa, ya tak kasih apa yang kau minta. Maka di dalam bacaan Fatihah kemarin sudah sampai pada Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas dengan membaca bismillah dalam mengawali segala sesuatu, kita menampakkan rasa lemah kita, hina kita, ketidakmampuan kita, sehingga mengaku di depan Allah tidak akan bisa menjalankan apapun tanpa pertolongan Allah. Maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai dari makna Ar-Rahmanirrahim. Ketika makna Ar-Rahman, Allah belas kasihan di dunia dan di akhirat, artinya orang kafir masih dapat rahmatnya Allah karena di dunia. Tapi begitu sudah Ar-Rahim, satu detik pun orang kafir tidak akan pernah merasakan kenikmatan. Diawali dari mana? Diawali dari alam kubur, karena alam kubur adalah awal persinggahan alam akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Cuma di alam kubur masih berbau dunia, maka dikatakan alam barzakh, alam yang memisah antara dunia dan akhirat. Ar-Rahmanirrahim ada yang mengartikan Ar-Rahmani yang memberi nikmat dengan nikmat yang paling besar, yaitu wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahim yang memberi nikmat dengan nikmat yang kecil-kecil. Apa itu? Segala sesuatu nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia. Mobil semahal apapun dan sebanyak apapun itu kecil. Berlian sebesar apapun dan sebanyak apapun itu kecil. Jadi seandainya ada berlian 10 gram dengan harga 100 juta, maka bisa kita bayangkan berapa harganya kalau berlian itu sebesar Gunung Muria. Itu masih kecil, tergolong nikmat yang kecil. Karena apa? Sebesar itu kalau dipakai untuk makan, tiap hari diambil 1 gram untuk makan foya-foya. Walaupun sebesar Gunung Muria, satu saat pasti habis. Entah berapa miliar tahun, tetap habis. Tapi tidak ada nikmat sebesar nikmat akhirat. Contoh, kita sholat 2 rakaat, kalau diterima Allah, maka berlian yang sebesar Gunung Muria akan kalah. Karena pahala dari sholat sunat 2 rakaat
akan dirasakan dalam waktu yang tanpa ujung. Maka dari sini kita memahami dari Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam urut-urutan bahasa, bagi orang Arab itu diatur sedemikian rupa agar nikmat kalau dibaca, manis kalau didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu ismul zat, Ar-Rahman Ar-Rahim ismus sifat. Sudah barang tentu ismul zat didahulukan, ismus sifat diakhirkan. Contoh, saya kemarin kedatangan Zaid yang alim. Tidak mungkin orang wong ini. Saya kemarin kedatangan yang alim Zaid. Orang ya bingung rungok none. Saya kemarin kedatangan orang Zaid orang yang alim. Tidak mungkin saya kemarin kedatangan yang alim Zaid. Ini pun begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Ar-Rahman itu diwujudkan dalam bentuk menciptakan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nikmat terbesar. Kenapa seperti itu? Ketahuilah, manusia hidup di muka bumi tidak lepas dari nikmat tiga yang paling besar. Pertama adalah ni'matul ijad, nikmat diwujudkan di alam dunia. Ini sebuah nikmat. Coba kalau kita tidak lahir di dunia ini, tidak roh rasanya kerupuk, tidak roh rasanya marneng, tidak roh rasanya durian, tidak pernah makan anggur, tidak bisa kumpul bucu, kutuk-kutuknya itu kan luar biasa itu. Maka nikmatul wujud itu luar biasa. Tapi nikmatul ijad kafir pun dapat, orang Islam pun dapat. Yang nomor dua, nikmatul imdad. Nikmal imdad adalah segala bentuk sarana prasarana untuk menindaklanjuti nikmatul ijad. Orang setelah diwujudkan Allah tidak dibiarkan. Wis mbah kono sak urip-urip pemdah. Dibikinkan beras, dibikinkan jagung, dibikinkan kacang hijau, dibikinkan bayam, kangkung, melon, semangka, pelem, ikan laut, ikan darat. Ini semua untuk manusia. Adapun kalau ada orang kok ngomong saya kok belum pernah merasakan iwak nus, salahnya sendiri. Laut selebar itu boleh ngambil, enggak usah daftar. Enggak usah minta izin, enggak usah pakai surat vaksin. Laut yang selebar itu kok sampai ngremeng belum pernah makan iwak nus. Saya itu loh, kok tempe tahu terus enggak pernah makan iwak kambing. Salah sendiri, wong kambing banyak. Iwak lele banyak, telur banyak. Semua buah-buahan ada. Nikmatul imdad itu pun nilainya masih kecil walaupun itu sangat besar. Karena orang tidak akan hidup kalau tidak ada nikmatul imdad. Bukti kalau itu masih kecil, orang kafir pun dikasih makan, dikasih ayam goreng sama Allah. Bukan karena dia kafir terus dikasih, kamu kalau makan pakai pasir, lauk pauknya batu, enggak. Minumnya air peceren, enggak. Nih, nikmat besar. Yang nomor tiga, nikmat terbesar di antara tiga, yaitu ni'matul hidayah. Nikmat dikasih hidayah oleh Allah, tidak semua orang dikasih. Dengan bukti, sampai sekarang masih ada orang kafir. Nah, nikmatul hidayah ini mengalahkan semua nikmat yang ada. Lah, ketahuilah,
sumber awal dari nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmatul irsyad atau nikmatul hidayah, sumber awal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak akan mewujudkan semua manusia, aras, kursi, lauh mahfudz, surga, neraka, bumi, langit, kalau seandainya Allah tidak mewujudkan Rasulullah. Dan Allah pun tidak akan membuat beras, jagung, kacang hijau, semua tumbuh-tumbuhan, kalau Allah tidak menciptakan Rasulullah. Bahkan semua itu tercipta dari percikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhebat, semua makhluk, mulai malaikat, seluruh nabi, seluruh rasul, semua orang mukmin mendapat hidayah dari Allah, sumber pertama juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa? Ya. Kok bisa malaikat bisa mendapat sumber hidayah dari Rasulullah? Semua rasul padahal beliau lahir lebih awal, betul. Karena lahir di muka bumi itu sudah diawali lebih dahulu pertemuan ketika di alam arwah. Pertemuan di alam arwah, di alam ketika semua masih berupa ruh, dipertemukan dalam satu waktu. Kemudian Allah dawuh, alastu bi rabbikum, wahai calon malaikat yang masih berupa roh, calon jin, calon setan, calon manusia, apakah aku bukan Tuhanmu? Semua tidak ada yang bisa menjawab. Melihat keadaan ada pertanyaan, tidak ada yang bisa menjawab, maka kasih sayang Rasulullah melihat keadaan itu tidak tega, tidak tegal, orang tegal yo orang tegal, mergo pegel pegal. Rasulullah tidak tegal melihat keadaan, maka spontan Rasulullah menjawab, bala syahidna, betul wahai Allah, aku yang menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Mulai dari situ seluruh malaikat, seluruh jin, seluruh setan, seluruh manusia menjawab bala syahidna. Maka ketika hidup di muka bumi kok kafir, orang itu artinya lari dari sebuah janji yang pernah diikrarkan. Maka ketika orang kafir masuk Islam, itu sebetulnya kembali pada sebuah janji yang pernah diikrarkan. Nah, maka istilahnya kembali, wafa bil ahdi, ya, nuhoni janji. Jadi dari awal situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi as-sababul a'zam likulli mawjud. As-sababul a'zam likulli ni'mah al-imdadiyah. As-sababul a'zam likulli ni'mah al-hidayah. Niku sumber sedaya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita baca bismillah Ar-Rahman, ketahuilah disitulah posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ar-Rahim adalah semua nikmat yang bersifat dunyawiyah. Artinya sekecil apapun nikmat dunyawiyah ini dibutuhkan oleh manusia. Tergantung manusianya, setelah mendapat nikmat dari Ar-Rahim, uang, makanan, perumahan, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya, mau dibikin apa? Mau dibuat apa? Itu terserah manusianya masing-masing. Maka di dalam mengartikan Al-Quran, itu bisa dari depan ke belakang, bisa dari belakang ke depan. Istilah orang Arab, kalau Bismillahirrahmanirrahim, diartikan mulai Bismillah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim,
namanya tadalli. Tadalli adalah membahas dari yang terhebat, kemudian yang hebat, kemudian yang biasa. Tapi kalau diartikan dari belakang ke depan, namanya tarokli. Tarokli adalah membahas dari yang biasa, kemudian yang hebat, kemudian yang terhebat. Saya lebih senang kalau mengartikan bismillah dari belakang ke depan. Ar-Rahmani yang memberi nikmat dengan nikmat yang terkecil, apa? Semua urusan duniawiyah. Mobil, semuanya. Lah anehnya, manusia terheran-heran terhadap nikmat yang kecil, tidak pernah terheran-heran terhadap nikmat yang besar. Kepengen terhadap nikmat yang terkecil, jarang yang kepengen terhadap nikmat yang besar. Bangga dengan nikmat yang kecil-kecil, tidak bangga dengan nikmat yang besar. Kalau bisa beli motor, alhamdulillah. Habis sholat qobliyah enggak pernah? Alhamdulillah. Padahal qobliyah itu kalau diterima Allah dibelikan MX. Itu dijejer mulai pulau Jawa sampai pulau Sumatera sampai penuh semua, masih tidak ada tempatnya. Kenapa kalau kita bisa beli MX alhamdulillah bangga, bisa sholat qobliyah tidak bangga, pergi ke masjid tidak bangga, punya deposito 100 juta bangga, ayamnya minta ampun. Padahal itu nikmat-nikmat yang kecil. Karena hidup di dunia membutuhkan dunia, untuk apa? Bekal akhirat. Artinya, naikkan dari Ar-Rahim ke Ar-Rahman. Ketika orang mampu menaikkan dari Ar-Rahim ke Ar-Rahman, pasti wusul pada Allah. Ketika sudah wusul pada Allah, itulah hakikat kenikmatan terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Uang, walaupun 1.000 rupiah, ketika kita berikan kepada anak yatim, maka menjadi nilai yang sangat tinggi. Karena kita di dalam menggunakan uang, ikut Rasulullah. Artinya dari Ar-Rahim, dinaikkan pada Ar-Rahman. Maka nanti kalau kita sudah mati, akan menjumpai uang yang 1.000 itu di hadapan Allah menjadi pahala yang luar biasa. Waktu 1 jam itu kalau buat main HP tidak ada asarnya, tidak ada hasilnya. Tapi kalau dibuat zikir, artinya dari Ar-Rahim dinaikkan ke Ar-Rahman, maka pasti akan ketemu Allah nanti. 1 jam waktu yang kita buat iktikaf di masjid, kita akan menemukannya di hadapan Allah. Karena apa? Kita mampu di dalam membawa nikmat yang Ar-Rahim, diikutkan bagaimana cara Rasulullah menggunakan waktu, maka menjadi wusul pada Allah. Rumah, sejelek apapun pemberian Allah, kita syukuri. Apa bentuk syukur? Buat sholat di dalamnya. Baca sholawat, baca Al-Quran, datangkan sanak saudara, ajak zikir bersama. Maka rumah sekecil apapun, karena di dalam menempati rumah, diikutkan bagaimana cara Rasulullah menempati rumah, artinya dari Ar-Rahim dinaikkan menjadi Ar-Rahman. Maka nanti pasti akan naik kepada Allah. Akan wusul pada Allah. Kendaraan pun seperti itu. Maka ketika dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, di dalam memanfaatkan, tidak mengikuti jalur-jalur yang dicontohkan Rasulullah, semuanya musbroh, hilang tanpa bekas, dan tidak akan pernah kita temukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disinilah sampai di setiap sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita kesankan dalam hati, masuk di dalam hati menjadi ilmu. Tanda-tanda ilmu yang manfaat masuk di dalam hati.
Tanda-tanda ilmu yang masuk di dalam hati wujud amal dari ilmu tersebut. Selama ilmu belum masuk dalam hati, tidak akan wujud amal. Karena ketika ilmu belum masuk dalam hati, itu hanyalah sebuah pengalaman. Maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihi Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.